maraknya pemberitaan hoax atau berita bohong di media sosial membuat jajaran TNI dari Kodim 0617 Majalengka, Jawa Barat menggelar giat workshop jurnalistik. Workshop ini melibatkan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI sebagai narasumber guna berbagi pengalaman dan menangkal berita hoax yang saat ini banyak bermunculan jelang momen pelaksanaan pemilu 2019. Ratusan para anggota TNI dari Kodim 0617 Majalengka ini mengikuti workshop jurnalistik yang sengaja digelar oleh Kodim setempat guna memberikan pemaparan materi menangkal berita hoax. Pasalnya banyak pengguna media sosial yang sengaja menyebarluaskan informasi di media sosial yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan langsung men-share atau membagikan informasi tersebut tanpa dilandasi dengan narasumber yang jelas. Alhamdulillah pada pagi ini kami laksanakan workshop jurnalis dengan pencegahan hoax terhadap Kodim 0617 dengan IJTI. Alhamdulillah kami dapat respon baik, termasuk ada wawasan sedikit masalah pengambilan gambar, mencegah masalah hoax, akhirnya jangan sampai terjadi hoax yang berikutnya, supaya kita dapat memfilter berita-berita apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita share, nggak sembarang share begitu saja, karena kita sebagai istilahnya bukan jurnalis tapi kita sebagai netizen harus bisa memilah dan memilih berita mana yang baik dan yang benar. Dari kita pun nggak sembarang kita dapat informasi dari contoh dari masyarakat. Masyarakat yang dapat kita bawa di wilayah, kita ungkap dengan baik apakah berita tersebut bisa dipercaya atau tidak. Legitimasinya bagaimana, kita lihat cross-check langsung di lapangan secara nyata, secara real. Demikian. Dalam workshop itu juga, anggota TNI diberi pengetahuan tentang tata cara pengambilan gambar atau video yang baik dan benar untuk laporan kegiatan sehari-hari mereka kepada atasan. Dengan digelarnya workshop jurnalistik ini, diharapkan setiap anggota TNI dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, serta terhindar dari penyebaran berita hoax. Pagi hari ini, kami keluarga besar Kodim 0617 Majalengka melaksanakan kegiatan workshop berkaitan dengan penggunaan media. Maka dari itu kita bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kebetulan minggu ini juga minggu militer, di mana minggu militer itu seluruh prajurit dalam satu minggu akan diberikan pendalaman lagi tentang militer, diingatkan kembali tentang jati dirinya. Makanya tidak ada salahnya ini di tahun politik, kemudian dampak media sosial yang luar biasa, saya harus membekali prajurit saya agar tidak salah langkah dalam menggunakan media sosial. Ini tahun politik, netralitas harus dipegang teguh. Jangan sampai prajurit kita salah mengeluarkan statement, salah bermedia sosial yang berdampak kurang baik bagi institusi TNI khususnya dan bermasyarakat pada umumnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.